Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, dan selalu dikasih rezeki yang banyak. Nah, kali ini Dota Kusuma berada di kios Abadi Bit Palmerah ya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru ya. Kios Abadi Bit Palmerah ini alamatnya Jalan Palmerah nomor 121 Jakarta Barat. Untuk patokannya deket Pasar Raya Palmerah ya. Kita langsung aja nih, untuk pengunjung juga lagi full. Ini pengunjung lagi full banget ya. Bawahnya juga. Tapi ini mau masuk aja susah banget. Kita gambling aja deh. Tapi saya kemarin juga mau juga. Selamat siang, Bos. Siang. Mana kabar ini? Kabar sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk selalu teman-teman juga selalu sehat nih. Sehat. Ini gimana kabarnya nih? Untuk stoknya apa-apa aja nih? Stoknya melimpah. Limpah banyak banget. Banyak full. Cuma full stok nih ya. Nih langsung pada sold out aja. Untuk buka jam berapa nih? Untuk buka kita jam, kalau enggak ada bongkaran jam 9 buka. Jam 9. Untuk tutupnya? Tutup jam 7. Jam 7 ya. Tutup ya. Nah, teman-teman kicau yang sore cukup nyampe jam 7 aja ya. Ini lagi langsung pada sold out aja nih. Sold out. Ya. Siap. Ini pada sold out. Ini Pelatuk Bawang. Pelatuk Bawang. Iya. Ini dari mana nih? Dari Kebayoran. Dari Kebayoran. Istri kedua, tempat istri kedua saya. Kedua. Aduh. Dari Kebayoran nih. Sold out Pelatuk Bawang. Yang ini Pelatuk Sampit ya. Di Pelatuk. Dari mana Om juga? Sama. Sama ya, Kebayoran. Nih, sold out lagi. Perkutut lokal dari mana nih? Ciputat. Dari Ciputat ya. Pokoknya langsung lagi rame banget pengunjung, kita langsung aja nih ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk perenjak atasnya, stoknya lagi banyak ya. Untuk perenjak atasnya nih. Nah, untuk harganya di sini cukup 15 ribuan aja untuk perenjak atasnya. Oke, kita lanjut yang nyari masteran-masterannya ya. Di sini ready juga untuk pelatuk bawangnya. Nah, ini pelatuk bawang jantan ya. Untuk makanannya masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 120.000 aja untuk pelatuk bawangnya ya. Nah, kita ke bawah, di sini omnya lagi nyarinya buat masteran nih. Ada murai air mancur. Stoknya masih banyak untuk murai air mancur ya. Ini makanannya serangga juga, buah-buahan juga mau. Untuk harganya di sini cukup 70.000 aja untuk murai air mancurnya. Nah, oke teman-teman ya, yang nyari perkutut-perkutnya. Nah, di sini ready baru ya untuk perkutut putih luriknya. Ini stoknya banyak lagi untuk perkutut putih luriknya ya. Nah, untuk harganya di sini cukup 170.000 aja untuk perkutut putih luriknya. Nah, kita geser ke bawah, di sini ada perkutut cemani nih. Yang nyari perkutut cemani-cemani. Stoknya masih banyak juga. Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja untuk perkutut cemaninya. Nah, oke teman-temannya, kita lanjut di sini nih. Cuca wilisnya stoknya lagi banyak lagi ya. Nyari cuca wilisnya atau burung rengganis mulus-mulus ya. Untuk harganya di sini cukup 60.000 aja untuk rengganisnya. Cuca wilisnya. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk perkutut bangkoknya ya. Stoknya masih banyak untuk perkutut bangkok. Nah, untuk harganya di sini cukup 45.000 aja untuk perkutut bangkoknya. Nah, oke teman-temannya, di sini ready juga untuk kepudang emasnya. Stoknya lagi banyak nih untuk kepudang emasnya ya.
Nah, untuk yang bondol di sini cukup di harga 225.000 aja seperti ini ya, nggak ada ekornya. Nah, di sini ada yang mulus juga. Untuk yang mulus di sini cukup di harga 230.000 aja. Stoknya banyak. Ini pemakan buah-buahan ya. Serangga juga mau. Nah, kita lanjut di sini nih. Ada jalak suren gacorannya. Ini stoknya lagi banyak lagi untuk jalak suren gacorannya. Jamin sudah pada rajin, udah pada deker ya kakinya. Nah, untuk harganya di sini cukup 390.000 aja untuk jalak suren gacorannya. Nah, di sini ready juga untuk curucukannya. Nah, untuk curucukan stok banyak ya. Nah, untuk harganya di sini yang bondol di harga 20.000, untuk yang mulus di harga 25.000 aja untuk curucukan Jawa Timuran. Oke, kita lanjut ke kotak sini. Di sini ready juga untuk ledekan laut jantannya. Ini kondisinya masih bahan, burung mulus, sehat. Untuk harganya di sini cukup 150.000 aja. Untuk makanannya masih serangga ya, teman-teman ya. Nah, kita geser di sini, ready juga untuk mantenan gunung yang masih kuning ya. Ini yang betina, stoknya banyak. Untuk makanannya di sini masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 70.000 aja untuk mantenan gunung betinanya. Nah, kita geser ke sini, ready juga untuk pare-pare ya. Ini pare-pare masih makan serangga, stoknya masih banyak. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja. Nah, ini pengunjungnya lagi full stok pengunjung. Ini mau lewat aja bingung saya nih. Oh, sampai sono-sono kayak mau olahraga, mau baris berbaris. Oke, kita lanjut di sini, ready juga untuk yuhinanya. Ini makanannya buah-buahan, serangga juga mau, stoknya masih banyak, kondisi burung masih bahan ya. Nah, untuk harganya di sini cukup 185.000 aja untuk yuhinanya, buat masteran murai-murainya cuaca hijau. Nah, untuk mencari burung-burung perkututnya ya. Nah, ini perkutut lokal yang sering diburu sama kicauannya nih. Karena harganya wah pokoknya merakyat banget. Cukup 6.000 aja. Stoknya lagi banyak nih. Oh, pada 6.000. Tuh, stoknya lagi banyak banget tuh perkutut lokalnya ya. Ini lagi pada dipantau-pantau sama bapak-bapaknya. Harganya murah. Oke, kita lanjut di sini, ready juga untuk leci maduranya. Stoknya masih banyak untuk leci maduran ya, untuk penggemar-penggemar leci. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk leci maduranya, dakun madura ya. Oke, kita lanjut di sini, ready juga untuk opior Jawa ya. Nah, ini suaranya kayak poci apa ya? Kayak poci kalau udah gacor. Bagus. Suara lain-lainnya. Nah, kalau udah gacor dia suaranya variasinya banyak, bukan piak-piak doang ya, Pak. Nah, untuk harganya murah aja, cukup 15.000 aja. Oke, kita lanjut di sini, ready juga untuk cuaca ijo pH-nya. Nih, cuaca ijo pH-nya ada satu bondol. Stoknya masih 3 ekor ya. Untuk harganya di sini cukup 280.000 aja untuk cuaca ijo pH-nya. Nah, untuk pencari perkutut-perkutut lokal depan belakang pokoknya full. Wah, harganya merakyat banget.
peminatnya juga banyak banget, cukup 6.000 aja. Oke, di sini ready juga ya untuk sogonnya nih, sogon ijoannya. Untuk yang sogon ijoan ini cukup di harga 10.000 aja ya. Oke, teman-temannya, kita lanjut di sini ready juga untuk cucak ranting gamblingannya. Nah, untuk cucak ranting gamblingan di sini cukup di harga 75.000 aja. Stoknya masih ready ya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk pleci pacitannya. Untuk stoknya masih lumayan ya. Untuk pleci pacitan nih lagi pada dipilihin. Untuk harganya di sini pleci pacitan cukup 80.000 aja. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kehicap rantingnya ya. Ini stoknya tinggal 2 ekor. Untuk harganya di sini cukup 25.000 aja untuk kehicap rantingnya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk ledekan Gunung Sumateranya ya. Ini stoknya banyak untuk ledekan Gunung Sumatera. Untuk harganya di sini cukup 220.000 aja untuk ledekan Gunung Sumateranya. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk yang betinanya ya. Ini yang betinanya, ledekan bakau, ledekan Gunung Sumatera. Ini yang betinanya. Untuk harganya di sini cukup 100.000 aja. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk ledekan birunya atau sikatan ninon ya. Ini masih bahan kondisinya. Makanannya serangga, untuk harganya di sini cukup 75.000 aja. Stoknya masih banyak. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk Sri Gunting abu-abu Jawa ya. Ini yang Jawa. Untuk harganya di sini cukup 85.000 aja. Kondisi burung masih bahan. Burung mulus sehat. Nah, oke, teman-teman ya. Di sini ready juga untuk rowo-rowo mininya ya. Stoknya banyak untuk rowo-rowo mini ya. Untuk harganya di sini cukup 35.000 aja. Untuk makannya di sini masih bahan, jadi makannya masih serangga ya, teman-teman ya. Nah, kita ke bawah di sini ada kacer, teman-teman ya. Ini kacer dada hitam jahit. Nah, untuk harganya kacer jahit ini cukup di harga 270.000 aja. Kondisi burung masih bahan. Nah, kita geser di sini ready juga untuk kopi-kopinya. Ini kondisi burung sehat, masih bahan ya. Makannya masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 55.000 aja. Nah, ini omnya lagi ngamatin cucak ijo PH. Stoknya masih banyak ya, Om? Ada 3 ekor. Ada 3 ekor cucak ijo PH. Lagi dipantau-pantau. Untuk harganya cukup 280.000 aja. Oke, teman-teman ya, kita ke kotak sini ready juga untuk serikantilnya. Ini ada antenanya. Untuk yang serikantil ada antenanya. Ini cukup di harga 170.000 aja. Nah, kita di sini ready juga untuk sikatannya atau kipasan Jawa ya. Untuk kipasan Jawa di sini cukup di harga 30.000 aja. Nah, ini ada sikatan emas juga. Sikatan emas berapa ya? Jantan. 50.000 ya. Totalan jantan. Nah, kita ke bawah di sini ada rambatan Doraemon. Kondisi burung masih bahan. Ini kalau rambatan Doraemon dia ngumpet-ngumpet mulu.
Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja untuk rambatan Doraemonnya. Nah, oke teman-teman yang suka cuca ijo lokalan Banyuwanginya atau bibit ciu. Nih yang nopeng kayak gini untuk harganya cukup 1.700.000 aja. Nih, sold out dulu. Jainuddin, sold out apa nih? Suren. Jalak Suren gacoran ya. Dari mana? Dari Ciputat. Jalak Suren gacoran. Mana lagi nih? Yang pada sold out nih. Nih, sold out apa nih? Ijo PH. Ah. Di harga 280. 280. Omnya dari mana nih? Dari Penjaringan, Pluit. Penjaringan, Pluit. Oh, no. Sold out apa lagi tuh? Platuk beras. Dari mana, Om? Pasar Minggu. Berapa tuh platuk beras? Tahu udah. 5. 75.000. Katanya, Bang. Murah meriah, Bang. Murah meriah. Satu. Nah, oke, kita lanjut di sini nih. Untuk kenari-kenari masih ready banyak ya untuk kenari-kenarinya. Nah, di sini ada kenari loper. Ini loper cerah ya. Untuk loper cerah di sini cukup di harga 113.000 aja. Kenari loper cerahnya. Nah, kita geser di sini ada kenari pocong atau kenari putih ya. Untuk kenari pocong ini cukup di harga 145.000 aja. Nah, di situ ada kenari panda. Nah, untuk kenari panda cukup di harga 170.000 aja. Stoknya masih aman ya. Nah, oke, kita lanjut di sini ada tesia Jawanya ya. Ini tesia Jawa endemik burung Jawa. Stoknya masih lumayan. Kondisi burung masih bahan ya. Untuk harganya di sini cukup 40.000 aja. Nah, di sini ada cak ranting trotolan jantan ya. Ini trotolan jantan untuk harganya di sini cukup 170.000 aja nih trotolan jantan ya. Bukan PH. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga ya untuk serinditnya. Masih banyak untuk serinditnya. Untuk harganya di sini cukup 50.000 aja untuk serinditnya. Nah, kita geser bawah di sini ready juga untuk pleci montinya. Untuk pleci monti stoknya masih banyak. Untuk harganya di sini cukup 35.000 aja untuk pleci montinya. Ini buah-buahan mau, serangga juga mau. Nah, kita geser ke sini ready juga untuk platuk berasnya. Untuk harganya di sini cukup 75.000 aja. Nah, kita ke bawah di sini ready juga untuk pokse mandarinya. Masih ready untuk pokse mandarin. Untuk harganya di sini cukup 95.000 aja. Nah, di sini ada jalak suren anakan. Yang nyari jalak suren anak ya. Stoknya tinggal 4 ekor. Nah, untuk harganya di sini cukup suren anak 2,5 ya. 250.000 aja untuk jalak suren anaknya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kutilang Jawanya ya. Untuk stoknya masih banyak nih untuk kutilang Jawa ya. Nah, untuk harganya di sini cukup 6.000 aja untuk kutilang Jawanya. Untuk stoknya lagi banyak ya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk burung tali pocongnya atau burung seriwang ya. Nah, untuk harganya di sini cukup 100.000 aja untuk seriwangnya ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk anakan anis kembangnya. Ini sudah pada mandiri ya. Ini lokalan Banyuwangi. Untuk harganya di sini cukup 400.000 aja. Nah, di sini ada rowo-rowo. Anakan rowo-rowo berapa, Jar?
Ini enakan rowo-rowo. Nah, di sini untuk rowo-rowo anakannya cukup di harga Rp175.000 aja ya. Oke, teman-teman ya, kita di sini saya berada di atas lantai 2 ya. Nah, di sini ready juga untuk penggemar murai larwonya nih. Murai larwo itu murai endemik Jawa ya. Nah, untuk harganya di sini untuk yang mulus cukup di harga Rp850.000, untuk yang bondol di harga Rp800.000. Stoknya lagi lumayan nih. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk ledekan Gunung Ori Banyuwanginya. Stoknya tinggal 2 ekor, untuk harganya di sini cukup Rp430.000 aja. 30 ya? Ya, 130. Nah, di sini ready juga untuk parkit mutasinya. Nah, ini parkit warna mutasi, warnanya cakep-cakep ya. Untuk harganya di sini cukup Rp100.000 aja. Parkit mutasian. Nah, oke, teman-teman ya, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam. Ini pengunjung lagi rame banget ya.